berada dalam lingkaran seperti ini, dalam lingkaran seperti ini ya. Baiklah, nah tadi anak yang kinestetik dia dapat informasi jalan-jalannya. Kita uji sekarang, dia dapat ilmu apa dari stem-stem itu ya. Baiklah, yang kinestetik tadi siapa? Acungkan tangan yang kinestetik. Jalan-jalan. Silakan dari teteh dulu. Sini jelasin tadi dari setiap dapat apa. Sini ke depan. Beri tepuk salutnya. Tepuk salut. Wah, asap apa lo? Asap apa lo?
Bagus. Jadi di sini untuk latar yang kita ambil itu adalah bagaimana cara membuat bubur sumsum. Ya. Kenapa mengambil bubur sumsum? Karena bubur sumsum adalah salah satu makanan yang sering ya, mungkin yang sering saya pribadi. Ayo pizza. Nah untuk bahan yang biasa dipakai untuk membuat bubur sumsum yang pertama itu adalah 6 sendok makan tepung beras. Yang kalau tepung beras itu bahan yang mudah dicari dan mudah didapat. Buat adalah sendok makan, makan itu aja. Sendok makan. Mungkin kita sudahi dulu.